mungkin teman-teman belum ada yang tahu karena ini baru datang kemarin, tipe CR15 oblique. Ini harganya 2699 saja. Speakernya sama 15 inci plus juga dengan tweeter 500 watt. Murah. Harganya cuma 2699. Di sampingnya ini ada produk dari Hooper dengan tipe CS10. Harganya 2.999.000. Jadi ini ready semua buat teman-teman kalau mau mampir silahkan. Terus ini ada recording tech LT15A Pro, harganya 3.299.000. Ini speakernya 15 inci juga, 500 watt juga, sistem by M. Ini yang murah, ini yang agak lumayan mahal. Ini di atasnya lagi ada produk dari Hasbro RC15RC. Ini harganya 3.899.000, produk dari Hasbro 15RC, 500 watt. Sampingnya ada ini produk dari Hardwell dengan tipe DSP 15 Pro. Harganya 4.999.000. Ini produk dari Hardwell terbaik yang ada DSP-nya. Sampingnya lagi ini ada Soundbase dengan tipe Lux 15 DSP. Harganya 4.999.000. Speakernya sama ya, 15 in. Kalau yang ini wattnya sampai dengan 1400 watt. Ada DSP-nya, mantap ini. Produk dari Soundbase. Sampingnya ada Wisdom dengan tipe DP 15 Pro, harganya ini untuk DP 15 Pro 5899.000. Ini sama ya, 500 watt. Sampingnya ini ada Hooper dengan tipe AK15. Harganya 5899.000 AK. Sampingnya ada Beta 3. Nah, Beta 3 U15A ini harganya 6299. Sampingnya lagi ini ada AD Flag 15A, harganya 6299 juga. Oke ya. Ini barisan speaker aktif yang sudah saya review. Kalau teman-teman nanti pengen dengar suaranya sekali lagi ya, silahkan teman-teman buka di channel YouTube kita. Semua ini per tipe sudah dicek sound dan juga sudah direview detail. Jadi teman-teman tinggal play, nanti di situ sudah mendapatkan informasi yang detail dan juga dengan harganya. Oke ya, ini barisan dari speaker aktif yang teman-teman nanti minati, silahkan bisa langsung merapat ke sini. Kalau yang ini tadi barisan dari speaker portable, jadi yang sebelah kanan ini barisan speaker portable dan yang sebelah kiri ini adalah barisan dari speaker aktif. Jadi buat teman-teman pengen yang aktif atau pengen yang portable, silahkan langsung merapat. Oke ya. Jadi ini posisi toko kita di hari Minggu ini. Teman-teman nanti bisa langsung mampir atau bisa membeli secara online, silahkan. Kalau datang ke sini nanti bisa milih sesuai dengan selera teman-teman, nanti mau pilih apa, Hooper, Hasbro, Wisdom dan lain-lain, bisa langsung memilih sesuai dengan selera pastinya. Untuk speaker pasif ini ada di sini di samping ya. Nah, ini dilihat dulu teman-teman, nanti bisa komentar pengen yang mana, bisa dilihat. Nah, ini stand microphone juga ready kita. Ini hardcase digunakan untuk aksesoris juga ready. Ini speaker pasif juga, yang atas ini produk dari Soundbase. Ini harganya 6299, ini sepasang penjualannya. Di atas ada Hooper CS7 buat teman-teman, harganya 2.299, barangnya juga ready. Terus ini ada produk dari Italia, Dipitek Italia, yang ini tipe Opera 15 1200 watt maksimal. Ini harganya ini 11 juta per box. Ini 11 juta per box ya. Jadi jangan dikira sepasang. Kalau produk Italia mahal, tapi sebanding dengan suaranya. Produk Italia memang kalau menurut saya ya, produknya sudah pasti standar, bisa digunakan untuk live-live dan juga kualitasnya bagus. Ada tipe by Hep, yang tipe by Hep DB Technology juga, ini dengan harga sama 8499. Ini 8,5. Ini 8,5 ya, produk dari DB. Kalau yang ini 11. Jadi di sini nanti teman-teman bisa memilih kalau mau nyoba produk DB. Yang pasti yo enak yang Opera, mulai dari bassnya,
dan juga flatnya lebih flat daripada yang by half. Tapi by half dibandingkan dengan speaker di bawahnya ya tetap enak by half. Jadi kalau by half ini low nya itu tipis, tapi enak dikasih subwoofer, enak, flatnya bagus pol. Kalau yang opera bedanya itu low nya sudah tebal, itu bedanya. Jadi itu sudah konstruksi dari pabriknya. Oke ya, rak mixer kita ready, produk dari Vitavo tipe SM208. Ini ya, ini produk dari Vitavo. Terus, yuk ini gua keluar ayo. Mas Hasan? Iya. Dibawa keluar aja ini. Ganggu, biar gak ganggu. Kasih depan aja, sebelah kanan ya. Kasih depan, sebelah kanan. Ini LAN array ya. Ini LAN array. Nanti buat teman-teman kalau mau nyoba silahkan bisa datang langsung ke sini. Nyoba LAN array. Bisa juga, pokoknya mau beli speaker untuk rumahan bisa. Kalau rumahan ya biasanya portable-portable kayak gini. Terus kalau digunakan untuk di kantor-kantor biasanya aktif-aktif kayak gini. Nah, kalau teman-teman nanti mau beli untuk yang model untuk dinding, nah ini kita juga ready. Di atas ini ada produk yang dinding ATV, ini SP6 1699 ini sepasang ya. ATV, terus sampingnya ada Crimson, ini 299 sepasang juga. Kalau bawah ini speaker buat multimedia, jadi buat recording. Dengan tipe recording tag harganya 3 juta ini sepasang. Kalau ini aktif ya. Jadi yang ini aktif, jadi nanti penjualannya sepasang, ini aktif, ini fungsinya buat speaker monitor flat. Nah ini, terus sampingnya ada speaker toa ya, kolom, nah ada kolom toa 10 watt dan juga 20 watt. Ini untuk ampli toanya juga ready, terus amplifier DAT juga ready, ada P203KU, ada 303, speaker aktifnya ada speaker pasifnya ada sound base plugin dan juga soundbase 12 in. Nah terus juga ada beberapa aksesoris juga, ini ada produk dari Behringer, ini DI-Bok ya, DI-Bok dari Behringer, DI-Bok aktif buat teman-teman yang nyari DI-Bok nanti silahkan. Terus ada power-power pasif ya, yang pasti power untuk pass lab. Nah ini power pass lab, power ATV pass lab. Ini kalau digunakan untuk di nanti outdoor siap. DLMS ada DBX. DBX yang original ya, harganya 11.899. Terus ada produk asli juga DLMS, ada produk dari Passlab. Nah, full produk dari Passlab, ada microphone. Nah, microphone recording tag ready, Hardwell Equan ready. Power amplifier produk dari Borneo juga ready, Wisdom ready power amplifier. Power amplifier pass lab tipe P8000 ready, Midas MR18 ready. Power amplifier HL10 ATV, TD9 ATV. Bawah ada pass lab. NX20000 juga ready ya. Ini ada NX20000 buat gor-gor kan cocok ini. Oke ya, ini untuk speaker ataupun komponen-komponen yang bisa digunakan untuk speaker outdoor. Nanti teman-teman bisa milih di sini. Jadi di sini sudah dipeta-petakan ini yang memang fungsinya nanti untuk speaker-speaker outdoor seperti itu nanti ada di sini. Mas Hasan, kabel power anu ya dirapikan ya. Ini benar. Kabel power dirapikan di belakangnya biar tidak tercecer seperti ini. Oke. Oke ya. Terus ini yang sedang dibersihkan ini adalah speaker aktif. Kalau ini buat rumahan, ini ada DAT D122. D122 ready ya. Kemarin yang nyari D122. Terus sampingnya itu ada DW122. Ini posisi dibersihkan. Terus sampingnya lagi ini ada DAT DX152. Ini nek ngguruman paling horek ya speaker ini menurut saya sih. Terus ini sampingnya ada DX181. Ini khususnya buat teman-teman nanti yang nyari speaker digunakan untuk di rumah, bisa memilih DX181, 152, DW122, DS122. Bisa untuk horep. Oke. Penampilannya seperti ini. Nah, kalau kita zoom ini, kalau nah ini ya penampilannya dari DAT. Oke. Di sampingnya ini ada produk dari TM Pro Audio. Ini set-setan ya. Nanti subwoofer sepasang jualnya, terus atasnya sepasang seperti ini. Terus ini ada range audio, ini nanti jualnya juga sepasang.
sepasang sub dan juga sepasang atas seperti ini. Terus ini produk dari Crimson, ini jualnya satu set sub sama line arm ini. Ini penjualannya satu set. Terus sampingnya ini ada sound bass, subwoofer, ini subwoofer 15 in. Ada subwoofer produk dari Wisdom, ini untuk Wisdom 18 in. Terus ini ada produk subwoofer dari Wisdom juga yang 12 in. Wisdom ada 18 dan juga ada 12. Terus ini smoke LED. Jadi teman-teman kalau nanti mau menggunakan smoke dan juga LED-nya nanti bisa pakai produk dari Maura. Untuk parlet ada produk dari Wisdom. Nah sekarang untuk mixer, ini nanti teman-teman mesti pada request ini, mixer mas di spill. Oke, mixernya ini ada basic 6, ini recording tag, ini ready banyak. Harganya 785 ya. Harganya 785. Terus ini harganya 599, ini yang basic 4. Basic 4. Terus bawah ini juga basic 4, harganya juga sama 599. Ini, terus ini ada produk Crimson isi 6, di Fantasi. Ini harganya berapa ini? Ini 699, murah ini. 699 ya, dapat segini, bagus ini mixernya. Terus ini sampingnya ada Crimson S6. Ini harganya 1499. Sampingnya lagi ini ada produk dari asli Super M8, harganya 1399. Ini ada asli favorit 1.199. Terus ini Audio One, ini Audio One 16 channel 2699. Terus ini atas, ini ada produk dari Paslab Heritage 16. Ini harganya 5399. Ini ada Hardwell dengan tipe Base 4 1699. Ini Paslab Heritage yang 16 5399. Sampingnya ada Heritage yang 12, harganya ini lah ini 4399. Ini sampingnya nggak kelihatan ya. Ini asli remix 602, 1.199. Terus ini remix 602 juga di dalam itu. Nah ini. Terus sampingnya sana ini apa remix juga ya? Oke ya, mungkin remix 8. Nah itu kurang tahu teman-teman ya, di sebelah sana nggak terlalu kelihatan. Terus ini ada Paslab Live 24, ini yang ada kompresnya, harganya 5799. 24 channel. Ini ada Paslab yang 12 channel, harganya 3699. Ini ada Zeta Pro 12 channel, harganya 3699. Ini sampingnya ada asli Onyx 12 1899. Ini sama Onyx. Onyx series ya, Onyx series, Onyx 12. Buat teman-teman yang nyari Onyx silahkan mampir ke sini langsung. Oke ya. Itu untuk harga daftar dari berbagai mixer yang kita sudah review. Jadi teman-teman nanti bisa mencari ke sini, membeli ke sini, mau lihat-lihat dulu bisa, mau langsung nyoba bisa. Nanti mau langsung bawa pulang juga bisa, yang penting bayar dulu. Oke ya, ini sudah kita reviewkan untuk berbagai macam mixer. Oke, nah sekarang kita ke speaker portable. Speaker portable ini mulai dari yang kecil mungil. Ini ada party box 8C, harganya 1399. Ini sudah dapat mikrofon juga, plus juga dengan tripod. Cocok ini ya buat anak kecil. Terus atasnya ini ada speaker pasif DAT, harganya 3 juta sepasang. Bawah ini speaker pasif juga DAT ya, 12 inci, plus sweeter nanti juga sepasang. Terus ini sound bass transformer 10 ready 2699.000, ini 10 inci kali 2, ada micnya 2. Terus ini bawah ada produk dari Bismarck yang 15 inci kali 2, harganya 3.099.000. ini nanti juga dapat 2 buah microphone wireless. Sampingnya lagi ini ada sound bass FT79, nah ini harganya 1.999.000.
ini 12 in, yang sampingnya ini recording tag 12 inci juga, harganya 2799. Oh ya, ini 10 in ya speakernya, cuma tulisannya 1210, maaf ya, bukan 12. Kalau ini sampingnya ini 12, ini 12, produk dari DAT 1210FT, harganya 1.099.000. Sampingnya lagi ini 12 inci juga dari DAT, harganya 1.199.000. Ini sudah ada mikrofonnya wireless semuanya. Terus bawah ini ada 1535 ya, 15 in, harganya 2.199.000. Sampingnya ini ada produk dari Soundbest FT89 15 inci 2.299.000 juga. Sampingnya ada recording tag 120 watt, ini harganya 3.299.000. Sampingnya ada Beartone Max 15NB, harganya 4899 3-way system. Sampingnya ada Tanaka yang 3-way juga, speaker premium. Jadi yang speaker portable semua ini ada mic-nya ya, rata-rata 2 mikrofon. Nanti silahkan teman-teman bisa tanya-tanya ke channel YouTube kita, nanti kalau pengen tahu untuk harga dan juga apa saja yang didapat dari speaker portable yang ada di sini. Oke ya, ini posisi toko kita di hari Minggu ini. Buat teman-teman yang mau mampir silahkan, yang mau tanya-tanya nanti silahkan. Oke ya, ini adalah produk-produk sound system yang kita jual di hari Minggu ini yang ready. Oke ya, selain yang di sini yang sudah kita sebutkan, di belakang juga masih ada. Oke ya, tapi nanti nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Ini berbagai macam stok yang ready di sini. Produk dari Soundbest, Beartone, Crimson sampai atap ya. Ini sudah mentok sampai atap. Ini Crimson yang oblique, banyak sekali baru datang. Ada Behave dari produknya Wisdom juga ready. Ini ya, sampai atap ready stock. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini, kurang lebih gambaran stok kita di belakang. Dan belum lagi di sini kita punya berbagai macam mikrofon, mulai dari yang biasa sampai dengan kelas profesional. Untuk mikrofon berbagai macam, ada produk Hardwell, ada Crash Audio DBQ, Crash Beta 58 BMA, BMA ready, Soundbest ready. Terus produk GMC juga ready, recording tech ready, produknya Wisdom ready, Hardwell number one ready, Soundbest ready. Nah, ini berbagai macam, ada ADACT, Crash Audio dan lain-lain. Mic drum juga ready ya. Terus mic condenser juga ready. Buat podcast-podcast, kita juga punya berbagai macam mikrofon untuk podcast. Silahkan nanti merapat langsung ke toko dan juga nyoba. Oke. Terus di sebelah sana, ini ada berbagai macam speaker portable juga. Ini GMC. Terus ini ada robot. Ini ada GMC. Ini kalau buat di rumah-rumah cocok. Oke ya. Ini sekilas di belakang, silahkan nanti yang mau ditanyakan, kabel-kabel ready di bawah. Buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya, langsung aja bisa WA atau tuliskan di komentar. Mau membeli yang mana, silahkan nanti bisa langsung order ke saya. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.